Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue, Stefanin. Pada hari ini kita kembali lagi di konten menggacha-gacha lagi ya. Jadi kan teman-teman nih pasti suka banget sama gacha-gacha ya di konten gue ya, beberapa ya. Itu view-nya rame sih guys, lumayan ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan coba untuk gacha lagi di banner game dari Blue Achieve. Oke, jadi kita akan coba gacha aja langsung aja. Nah, di sini guys ya, itu ada dua banner baru ya. Nah, di sini kalau gue cek sih ya, ada yang si Moe bintang 3 sama ada Kazusa bintang 3. Nah, untuk ini sih gue udah dapet sih guys ya, untuk Natsumaru. Jadi ini gak perlu digacha lagi sebenarnya sih, karena dia itu operator lama ya, bukan operator baru ya. Oke, jadi kita akan coba review aja dulu kita kira dapat apa aja ya. Oke, kita coba aja satu-satunya infonya. Nah, oke, jadi si Moe ini tipenya tipe spesial ya. Berarti spesial ini berarti dia ini gak ikut perang guys ya. Jadi untuk ngebantu aja gitu di belakang gitu ya. Oke, dia tipenya tipe back dealer. Ini ada api-api gitu ya. Oh, dia 489% damage enemies in a line. Jadi satu guys lurus itu ya. Dan ada burn damage-nya. Jadi ini bagus banget ya buat teman-teman yang mungkin butuh banget dia tipe pelcing ya, tipe pelcing. Terus yang perlu damage-nya tuh gede ya. Nah, ini wajib banget dapetin dia ya. Bagus nih. Oke. Selanjutnya kita akan coba review ini ya. Si Kafka ini ya. Si Kazusa ini ya. Nah, si Kazusa ini berarti dia tipenya tipe striker, berarti dia ikut perang ya. Ikut join. Nah, ini berarti dia ini tipe DPS ya, karena damage-nya itu benar-benar gokil banget ya, tipe deal damage ya. Dia tipenya berarti tipe sniper, guys. Ya. Oke, ini mirip kayak menurut gue sih mirip kayak Iori ya. Cuman Iori-nya ini Fancy Light itu ya, Fancy Light, guys. Nah, itu ya. Fancy Light lah. Ini 1000% ya. Nah, dia ini cuma bisa nyerang satu enemy, sayangnya ya, beda sama Iori. Kalau Iori itu kan dia bisa mungkin 3 enemy gitu ya. Mungkin aja ya. Oke. Kita langsung aja gacha. Di sini gue udah siapin 7000 piroxin. Nah, karena waktu itu kita gacha Saori itu sampai habis, guys ya. Ini kita coba gacha seadanya aja ya, yaitu 10 kali gacha aja, guys ya. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita akan coba dulu gacha dulu si Moe ini ya. Let's go. Kita gacha 10 kali aja guys ya. Kita langsung skip aja. Oke. Oh ya, gue lupa ini loh. Kita pakai efek tanda tangan gitu ya. Oke. Oke, kita gacha lagi guys ya. Oke. Dapat apa? Coba ya. Oke, ini baru yang kedua ya. Kalau gacha di blocket tuh agak lama gitu ya. Kalau gacha satu-satu ya. Oke, kita buka lagi. Oke ya, bintang 3 lagi guys. Bintang 1 ya. Oke. Oke, kita buka lagi. Langsung skip aja deh, ini deh. Nah, ini ya. Ayo, bintang 2 dong, sekali-sekali gitu ya. Bintang 1 mulu dikasihnya. Oke, baru 4 kali gacha dan semuanya itu bintang 1 ya. Ini parah banget sih. Oke, kita buka lagi ya. Oke, ini kayaknya bintang 1 gak sih? Ah iya kan, bintang 1 lagi guys. Selalu bintang 1 loh. Udah 5 kali ya, bintang 1 ya, cukup. Oke, kita buka lagi. Nah. Ini prediksi gue ya. Kayaknya nih, 9-nya bintang 1, satunya itu bintang 2 guys. Ya gak sih? Kita buka lagi ya. Oke. Okay. Oh, akhirnya bintang 2 juga ya. Akhirnya lumayan lah. Minimal bintang 2 guys, minimal lah. Oke. Okay. Kan sayang aja gitu guys ya, kalau nggak digacha sih sebenarnya sih. Sayang aja sih. Siapa tahu dapat gitu kan yang gacha iseng-iseng ya, 10 kali pull doang ya. 10 kali pull itu berarti di sini tuh 1200 guys. Murah. Oksora Ayane desu.
ただいまより selamat gue ya, gacha dimana itu murah-murah banget ya, selamat gue ya. Gacha paling murah tuh cuma di Blue Chief guys. Oke, kita buka lagi. Ini berapa ya? Oke, bintang 1. Ini gak ada harapan sih ya di ini guys. Ini gak ada harapan sih. Oke, kita lihat yang ke-10. Let's go. Wah, gak ada harapan udah. Itu guys ya. Oke, jadi untuk yang si Blue Moe, jadi kita telah dapat cuma dapat 1 bintang 2 doang guys. Ya, itu ya. Oke, coba ya. Nah, sekarang kita akan coba gacha di Sagitta ya. Ini salah satu favorit gue banget nih ya. Nah ini guys ya, mungkin ya teman-teman yang suka dengan tema-tema Neko gitu, ini wajib banget kalian dapetin ya, karena bagus banget guys ya. Oke, kita selanjutnya langsung gacha 10 kali pull lagi. Ini kalau dapat gigi banget nih ya. Oke, coba cek. Oke, pita 1 ya. Skip. Oke, let's go, kita buka lagi guys. Bintang berapa nih? Bintang 1 lagi ya. Ini lagi gak garam nih guys. Nah, bintang 1 lagi kan. Oke, kita buka lagi. Let's go. Langsung skip aja deh. Lebih cepet dikit ya. Oke. Bintang 2 akhirnya. Bintang 2-2 ya. Oke, 7 lagi guys, 7 lagi guys. Oke, kita buka ya. Skip aja langsung nih. Oke, ini bintang 1. Oke, 6 lagi ya. Cukup guys ya, karena gak perlu di all out gitu. Ini gak perlu sih ya, karena kan dia gak unik gitu. Bukan limited operator ya. Oke, ini emang udah abis banget ya OP-nya ya, gara-gara apa tuh gacha yang sebelumnya gitu ya. Oke. Oke, kita coba buka lagi ya. Oke, skip aja. Bintang 1 lagi. Bintang 1 mulu dong. Oke, 4 lagi, 4 lagi guys, 4 lagi guys. Oke, bintang 1. Menurut gue ya, gacha 10 kali di budget tuh apa ya, lumayan lah ya, oke lah ya. Kayak di game Apex gitu ya. Nah ini ya, kalau makan mau ngetes ya, minimal sih 10 kali gacha aja gitu guys. Oke, 2 lagi guys, 2 lagi guys. Cukup ya, karena sisanya ini bakalan gue mau simpen sih nanti sih. Karena nanti tuh ada infonya tuh ada return lagi ya, untuk yang unik ya. Oke, okay, bintang 1. Ini gak ada harapan sih guys. Oke, okay, kita gacha lagi, let's go. Wah, udah gak ada harapan guys. Oke, okay, jadi kita sampai sini untuk kali ini ya. Jadi untuk gacha kali ini itu dapat bintang 2 cuma berapa ya? Kalau gak salah cuma 3 kali guys ya. 3 loh guys. Parah banget pokoknya deh. Oke, okay, jadi kira-kira sampai sini dengan video kali ini ya. Jadi kita pakai dari 6.000 piroxin, sisanya tuh 4.800 ya. Wah, sisanya bakal kosipen guys pada nantinya ya. Oke, okay, jadi kira-kira itu aja guys ya untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya nggak dapat sama sekali. Coba kalian komen guys, kalian dapat nggak antasimo ini? Kalau nggak sama si Karusa ya, kalau pengen tahu sih. Kalau gue sih dapat tadi, berarti bintang 2-nya itu cuma 3 ya, kalau nggak 4 gitu ya tadi ya. Dikit banget guys, pokoknya guys, parah banget gacanya ya. Oke, okay, thank you. Sampai jumpa lagi di gacha selanjutnya lagi guys ya. Dadah. Fill me up with your smile. Like the sunshine brings the light. Fill me up.